Kabar bebasnya penyanyi dangdut Saipul Jamil dari penjara menuai kontroversi. Banyak dari masyarakat yang tak sepenuhnya mengapresiasi kebebasannya. Bahkan sebuah ajakan petisi boikot Saipul Jamil mendadak trending di platform media sosial Twitter pada Jumat 3 September 2021. Ajakan petisi tersebut berjudul Boikot Saipul Jamil, mantan narapidana pedofilia, tampil di televisi nasional dan YouTube. Jumlah orang yang menandatangani petisi tersebut pun terus bertambah. Hingga berita ini diturunkan, jumlah penanda tangan mencapai 45.779 orang dari target 50.000. Dikutip dari tribunews.com, petisi yang dibuat akun Let's Talk and Enjoy itu memuat keterangan hukuman, vonis hingga perjalanan kasus yang menimpa Saipul Jamil. Petisi ini mengharapkan Saipul Jamil tak kembali menghiasi layar kaca seluruh stasiun TV nasional. Sebelumnya, Saipul Jamil resmi bebas dari hukumannya pada Kamis 2 September 2021. Ia bebas dari Lapas Cipinang, Jakarta Timur setelah mendekam di penjara selama 5 tahun. Mantan suami Dewi Persik itu dinyatakan bebas murni dari masa hukumannya atas kasus tindakan asusila dan suap. Diketahui Saipul ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan pada 18 Februari 2016. Setelah melalui tahap banding, hukuman untuk Saipul Jamil malah menjadi 5 tahun. Pihak Saipul Jamil sempat mengajukan peninjauan kembali atau PK, namun PK-nya ditolak oleh Mahkamah Agung. Selain itu, ketika menjalani persidangan terkait kasus pencabulan, terungkap ada penyuapan terhadap panitera sidang, Rohadi, untuk meringankan hukumannya. Perasaannya bahagia banget, terus terang, ini nyawanya berkumpul. Kayak orang baru bangun tidur, gimana sih ngelindur gitu. Tapi yang jelas bahagia banget dan gak percaya. Ya, buat mama saya, Mama Hedi, makasih juga supportnya. Buat teman-teman saya, terima kasih. Buat dia, buat Kang Asep, buat SJ, buat Love You Pool, penggemar Bang Ipul, dimanapun berada, terima kasih. Terutama, terima kasih buat teman-teman wartawan yang sudah mensupport saya sampai sekarang. Alhamdulillah. Hari ini saya seperti niat saya, pertama mau ke makam orang tua, juga mau ke makam almarhumah istri. Setelah itu, saya pengen mandi di laut, tapi lautnya di mana, saya belum tahu, saya ikut aja gitu. Soalnya saya selama ini kan mandi dipakai penjara gitu ya. Bang, dengan adek kasus ini trauma nggak bang? Gimana? Trauma nggak bang? Oh pastilah, pokoknya yang jelas ini pengalaman hidup dan sejarah hidup ya. Jadi siapa sih yang pengen masuk penjara? Saya juga kalau bisa tuh hidup nggak ada tuh melalui seperti ini. Tapi kami udah takdir harus saya masuk sini ya. Kalau nggak mau banyak ilmu yang saya dapat di sini gitu. Jadi buat teman-teman, hati-hati, berbijaklah, pokoknya selalu waspada, itu aja. Kita tidak tahu di mana ada musuh, kita nggak tahu. Bisa jadi teman yang kita anggap baik, ternyata dia adalah musuh kita. Tapi ya sudahlah, yang penting kita ikhlas, lillahi ta'ala.